bawa suamiku. Terus kita ke kan deh, langsung di cek darah, cek segala macam, langsung ditangani gitu maksudnya. Susternya itu baik, langsung dikasih tindakan, dibersihkan lukanya, ditunggu karena masih pasti ada prosesnya kan. Kalau mau ke ruang inap, ke kamar itu, kamar perawatan, tadi kita tunggu, datanglah seorang suster, bukan suster, kayaknya dokter gitu. Terus dia ngomong, ya, istrinya Pak Koli ya, dia bilang, gini Bu, keadaan kakinya Bapak itu sudah tidak ada daging yang apa ya, kurang lebihnya seperti ini, sudah tidak ada daging yang sehat gitu kan, kakinya cuma tinggal bapaknya aja yang di sini yang ada, yang di sini yang ada, di sini yang ada, di sini yang ada, terus juga sering terjadi apa namanya infeksi gitu, sudah dioperasi infeksi lagi, sudah dibersihkan juga infeksi lagi, itu katanya. Aku berdiri, bapaknya di atas ranjang, dokter itu dia berdiri juga, kan? Ya. Terus akhirnya dia bilang itu katanya apa namanya dagingnya itu udah nggak ada daging yang sehat, kan? Terus jadi ada kemungkinan terburuk dan solusi terburuknya diamputasi. Itu yang saya dengar. Aku kan langsung kaget mas, aku langsung kaget, suamiku juga langsung shock gitu. Ya Allah kok diamputasi, aku kan bilang gitu. Aku langsung terimanya itu, aku seorang keluarga dari pasien kan pasti mikirnya, ya Allah nanti kan diamputasi gitu. Mikirnya, ya aku sendiri lihat keadaan kakinya suamiku pasti, oh kok dokter memutuskan diamputasi, aku kaget. Terus akhirnya dokter itu, sudah mbak, itu aja informasinya gitu. Jadi saya terima kan. Saya merasa suamiku sedih, aku juga sedih kan mas, ya nangis kan. Namanya juga ada kemungkinan, solusi terburuknya, aku ingatnya itu, solusi terburuknya ya diamputasi sampai pergelangan kakinya gitu kan. Terus aku nangis, aku juga sedih. Nah, aku ngomong sama kakakku, ngomong, mas ini katanya begini, aku jelaskan juga sama seperti itu, gak ada yang aku kurangin dan gak ada yang aku tambahin. Nah, terus saat itu juga kakakku itu langsung menegur dokter yang ngomong ke aku, maksudnya yang menginformasikan ke kita, ke aku sama suamiku, gimana gak apa ya hilang apa gimana, jadi gak tahu kan, akhirnya ya udah beres, gak saling memaafkan gitu loh mas. Dokternya juga mungkin minta maaf sama kakakku itu, kakakku juga sebaliknya seperti itu, karena pelayanan selama ini, pelayanan yang kami dapatkan juga baik gitu loh. Dan saya tuh nggak ada maksud apapun untuk juga menjelekkan rumah sakit atau tidak. Saya berharap sekali suami saya itu dirawat di situ karena masih panjang gitu loh. Suamiku harus kontrol, harus rawat, juga harus ambil obat di rumah sakit itu. Jadi saya nggak ada niat sama sekali untuk menjelekkan rumah sakit atau gimana. Yang jelas saya tuh, suami saya di situ, saya lihat sendiri pelayanan rumah sakit bagus, sistemnya juga ramah, dokternya juga sangat perhatian gitu. Itu jadi saya nggak, kakak saya bilang ke saya, oke mbak, udah nggak ada masalah, udah saya tegur gitu kan, udah saya, kita udah sama-sama memaafkan gitu kan. Ya udah, kita mikirnya yang sekarang yang saya kita fokuskan ke pasiennya gitu loh. Jadi saya sama kakaknya selalu memberi dukungan kepada suami saya bahwa omongan yang itu tadi jangan dipikirkan gitu loh mas, biar kondisi pasiennya itu cepat membaik gitu. Dan aku nggak ada menjelekkan nama rumah.